Assalamualaikum. Ya, selamat sekalian. Saat ini kita akan membawa tamu dari pariwisata ke seni kriya ya, Bang Rito ya. Sama tamu kita, Bapak Mardin. Oke, sahabat sekalian, ya, sama kita dari pariwisata dan agama. Ya, Kabid Ekraf ya, serta pariwisata pemuda dan olahraga, TV dan rombongan ya. Lebihan gitu lah, seminggu lebih tergantung detailnya lagi. Tergantung detailnya lagi. Ini patung Nek Beruang Ini dari mana? Ini dari cerita Kenayan. Ini pantak juga kan ya? Termasuk pantak kan? Kalau pantakan, oh gitu lain ya. Oh, berarti ini bukan pantai, ini patung. Patung. Figur. Makanya di sini ada tikus, ada kepipit. Jadi di sini dia bawa padi sama gasing. Dia kan turun ke bumi itu kan main gasing ceritanya. Sebenarnya di sini ada nempel kayak nasi gitu. Bisa. Karena dia ini kan ketahuannya kan dia makan apa gitu kan di ini sisanya ini bisa dikat di tempat ini. Abang bisa ukir ini belajarnya dari mana? Tidak. Dari umur berapa? Belajar sendiri gitu ya. SMP kriya dulu. Untuk kriya yang sambung. Kalau pahat ini sudah berapa tahun? Kita ketemu 2019 yang di Miss Daerah. Oh, Miss Daerah. Namanya Senggalang Burung. Cuman sayapnya ini menyesuaikan kayu. Sebenarnya panjang ya. Cuma ini tidak terlalu menunjuk seperti itu. Bang, kalau ini satu, tujuannya berapa? Tergantung detail. Ya, kita beli action figure dari yang itu dari bahan PVC yang tergantung. Ini kan memang harus sesuai proporsi, memang tidak tinggi bisa 2.500 kan. Fosil.
jam di sini bagus. Jadi? Udah jadi. Udah ada. Untuk anu misa perdana ini di Bengkayang kemarin. Hadiah misa perdana kawan. Karena kita kan enggak moodnya banyak enggak moodnya juga sih. Ya, gini. Memang udah sehari-harinya di situ. Udah di taruh di bikin sepatu fokus, bunga Maria sama segala altar apa. Paling lama kerjakan itu meja altar. Halo, ya? Pernah pakai sosial media gak? Halo, ah, ada apa? Jarang sih. Gak dibikin ya? Saya masih di hujan. Belakang hujan. Oh. Ada sih, di situ tadi. Cerinto. Diri sih, cuma gak aktif aja ya. Karit. Oh, yang punya mesin ya. Nama brandnya? Enggak. Enggak ada. Belum ada. Belum ada ya? Ada brand belum? Belum ada. Posten. Kalau dilihat kayak ini masih kurang. Kalau dilihat secara langsung. Karena ini kan lebih kerja dengan beliau. Kerja juga ngerjakan kemarin kalau tidak salah Tabernakel. Tabernakel. Di rumah Rachel Anjuma. Oh, dengan promosi juga boleh. Kalau anu pun mau. Kalau di IG itu kan pertama tidak semuanya karya itu saya pajang di situ. Kayak ini kan tidak ada saya foto kan. Jarang-jarang sih saya update. Iya toh Mas Yun? Enggak. Ya, kadang-kadang kawan juga. Dia bukan mengajarkan secara anu gitu. Secara mengenalkan. Heeh. Anatomi tubuh.
detail-detailnya gitu, pembagian-pembagian. Kampung baru sih, cuman keluarga di sini. Ada mau ditanya? Ya naik turun gitu kan, soalnya kan kadang-kadang nggak tentu juga sih. Tergantung pesanan lah, kadang terlihat rajinnya lah. Untuk konsumennya dari mana ya lokal paling dari luar juga ya, lokal atau di luar Tambar? Di luar Tambar, kayak di Kaltim. Luar negeri? Luar negeri waktu itu Malaysia. Itulah gara-gara dampak pandemi kemarin tuh. Jadi nggak bisa kirim, jadi pesanan yang ada pun tidak kita ada. Udah pernah, maksudnya udah pernah? Tidak, sebelum itu 2017 kirim jual atau kirim jual ada pesanan sampai itu tapi sape ya. Kaligrafi bisa. Ada yang bernilai sakral, ada yang bernilai ini ya.